Ya, balik lagi di channel Ina Inu Vlog. Kali ini kita akan menuju Pantai Jimbaran ya. Pantai Jimbaran ini adalah pantai yang berada di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ya. Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang jelas dari Kuta hanya dengan waktu 15 menit sudah sampai ya dari Pantai Kuta. Nah, ini adalah jalan masuk ke Pantai Jimbaran ya. Nah, ada apa saja di sana? Ayo kita explore teman-teman. Situasi terkini di Pantai Jimbaran ya. Ini sudah ramai, banyak lalu lalang pemotor dan ada juga pejalan kaki seperti ini ya. Seperti ini suasananya, turis-turis asing bule sudah mulai berdatangan ke Pantai Jimbaran ya. Karena Pantai Jimbaran ini adalah pantai yang terkenal dengan makanan hasil laut ya, atau seafood ya. Nah, ini kita masuk ke gapura masuknya ke Pantai Jimbaran ya, sobat ya. Mari kita masuk ke dalam ya. Nah, ini adalah Pantai Jimbaran, sobat. Seperti ini situasi terkini Pantai Jimbaran. Nah, untuk pecinta seafood, Pantai Jimbaran ini harus menjadi salah satu tujuan ketika berkunjung ke Pulau Bali tentunya ya. Ini sudah mulai ramai pengunjung yang menikmati sunset di Pantai Jimbaran dengan pasir putih yang sangat bersih ya sobat ya. Kita bisa lihat situasinya sekarang seperti ini ya. Ini ada mamang-mamang lagi jualan ya mainan anak-anak ya. Ini situasinya, ini sudah menuju sore, jadi kita bisa menunggu sunset. Mudah-mudahan kita dapat sunsetnya ya, karena cuacanya agak mendung sedikit ya. Nah, kita lihat ini ada bule yang lagi santai sambil menikmati suasana pantai di Pantai Jimbaran Bali ya. Nah, ayo kita explore, kita masuk juga ke dalam seperti ini. Kita sambil jalan-jalan di sini ya. Kita sudah lihat biasanya di sini adalah turis atau wisatawan domestik yang sangat menyukai dengan makanan-makanan laut atau seafood ya. Bisa kita lihat sendiri, sangat santai, sangat menikmati suasana pantai di Jimbaran Kuta Badung ya. Nah, di sini sudah disediakan tempat untuk kita bisa makan ya. Jadi banyak restoran-restoran makanan laut yang bisa kita pilih untuk hanya sekedar makan dan menikmati suasana Pantai Jimbaran ya. Kita lihat sendiri. Nah, di sini khususnya di Pantai Jimbaran ada kelebihannya nih ya. Kelebihannya adalah di Pantai Jimbaran biasanya ada pengamen-pengamen yang sangat luar biasa ya. Ini pengamen seperti ini pengamen-pengamen profesional ya. Jadi tidak asal-asalan ngamen, dia benar-benar menghibur pengunjung yang datang ke Pantai Jimbaran ya. Ini kita lihat bule-bule aja sangat senang. Jadi bisa request, nanti kita berikan tips yang jelas ya untuk pengamen di sini yang memberikan hiburan dan membuat suasana kita menjadi lebih indah ya, seperti itu. Nah, ini seperti inilah suasananya di Pantai Jimbaran terkini yang bisa menjadi salah satu destinasi wisata kita ketika ke Pulau Bali ya. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi untuk kita yang senang dengan makanan-makanan laut ya. Jadi di sini di Pantai Jimbaran ini biasanya ketika sore hari baru banyak pengunjung ya. Tapi kalau siang agak sepi dan enak ya. Tapi untuk berenang di sini airnya agak sedikit deras ya. Jadi untuk yang mau berenang atau berendam agar lebih berhati-hati ya. Jadi ini dari Pantai Jimbaran untuk menuju Pantai Kuta, kita bisa lihat ya dari pantainya. Kita bisa lihat Pantai Kuta di sana, ada bandara dan Pantai Kuta ya di sana ya. Jadi masih satu pesisir ya. Ini sangat indah. Seperti inilah suasana sore di Pantai Jimbaran menikmati
alunan musik seperti ini ya. Ada juga yang sambil duduk-duduk di pantai ya. Nah, sobat Ina Inu Vlog yang akan ke Bali, nanti jangan lupa mampir ke Pantai Jimbaran ya, agar kita bisa ngobrol bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa ketemu di Pantai Jimbaran Bali ya. Nah, kita lihat ini sedang menghibur ya. Ada pengamen yang sedang menghibur wisatawan luar negeri ya. Bule-bule ini sangat senang sekali. Jadi kita bisa request lagu-lagu yang ingin kita dengarkan ya, yang tentunya dengan alunan musik yang sangat bagus ya. Jadi tidak terkesan asal-asalan dan menambah suasana di Pantai Jimbaran lebih menarik lagi ke depannya. Nah, ini adalah biasanya yang jalan-jalan ke Pantai Jimbaran ini adalah yang grup ya. Bisanya rombongan, entah itu yang lokal ataupun wisatawan luar ya. Nah, kita bisa lihat sendiri mereka sedang menunggu dan menikmati hidangan seafood ya, makanan laut yang pastinya sangat digemari, apalagi untuk turis-turis dari Cina, Taiwan, dan Hong Kong ya. Mereka sangat sekali dengan makanan-makanan dari laut ya. Nah, seperti inilah suasana di Pantai Jimbaran terkini. Jadi mudah-mudahan bisa menambah informasi, menjadi saran untuk jalan-jalan nanti ke Pulau Bali. Jadi destinasi yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita mampir ke Pulau Bali. Semoga bermanfaat ya sobat ya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke tempat yang baru, yang lebih menarik dan membuat mata kita menjadi segar dengan melihat suasana yang indah ya. Semoga semuanya bisa cepat berkunjung ke Bali dan Bali cepat pulih dan kita semua bisa berwisata bersama. Semoga informasi jalan-jalan ini, jalan-jalan virtual ini bisa menambah semangat untuk kita bekerja dan kita nikmati liburan nanti setelah kita kumpulkan uang ya. Semoga bermanfaat dan jalan-jalan ini bisa menjadi hiburan buat sobat Ina Inu Vlog. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dari channel Ina Inu Vlog. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.